apa yang kita dapat dalam ni. Dalam ni kita dapat dua, satu semasa sos samyang terbalik je, tak macam ni kot. Kedua, kita akan dapat dia punya carbonara. Jom kita masak. Air dari dia, kita masukkan. Dia ni tumpah-tumpah. Senang kita tunggu. Mula-mula kita tuangkan mie dia dulu. Ha, ada bunyi, dia bunyi basuh, macam basuh pinggan tu. Ibu tengah basuh. Apa tahu malam ni ibu nak menanam. Ha, tuang ni. Itu kita masukkan dia punya ni samyang kan? Ha? Itu dia punya sos. Yelah samyang kan? Samyang ke? Sos samyang. Janganlah berlaku lagi kekhilafan. Ush. Ush. Dikit lah. Susah eh? Tak boleh juga. Okey dah. Ush. Ush. Pedas kan? Ni biasa. Tengok sini. Merah. Bau dia sedap. Ni biasa punya. Tu. Biasa je tak pedas. Biasalah. Ada sini. Sekarang kita masukkan cheese powder ni. Cheese powder. Sekarang tengok cheese powder macam mana. Macam mana? Haa, ni cheese powder. Tuang kat sini. Ui. Macam cheese serbuk biasa. Tu kita gaul. Kita gaul. Dah siap dah. Inilah dia rupa dia. Jom. Kita makan. Rasa. Halo, assalamualaikum. Hari ni kita nak cuba ramen samyang yang kita dah masak tadi. Sebungkus je sebab ramen samyang ni mahal, tak ada orang nak sponsor. Tapi kalau ada orang nak sponsor bolehlah kan. DM Instagram aku. Ni ramen samyang apa? Carbonara. Carbonara, samyang ramen carbonara, perisa carbonara spicy. Jom kita rasa sedap ke tak sedap. Hari ni kita rasa dengan bawah sikit tak nampak. Fatimah macam biasa. Sarah tadi tak nak join. Dia kata malu lah apalah, nanti lain kali dia join. Jom kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni first bite saya. Mi dia kenyal. Rasa dia, rasa cheese dia sedap. Dia sekata dengan rasa pedas dia. Saya tengok dia. Sedap dah lah. Sekejap. Kita try rasa eh. Tengok si sini lah, kamera sini lah. Tengok Fatimah makan tadi macam menyelerakan. Ni lah. Sarah tepi lah Sarah. Belakang kita ni ada Sarah. Dia menunggu tak sabar sebab benda ni mahal. Memang kena kongsi makan. Nak rasa je pun. Nak kenyang tak ada. Kenyang baik makan nasi. Jom. Kita makan eh. Tengok macam sedap je. Pedas ni? Pedas. Bismillah. Masih panas kat lidah. Sedap. Tak cukup lah first bite. Sedap lah. Cukup. Bagi Sarah lah sebab. Dah gila. Dia rasa macam kalau yang aku pernah makan pop yang carbonara, spaghetti carbonara macam tu rasa dia. Tapi dia ada
rasa pedas dia tu, pedas dia sedap. Untuk untuk first bite dia dah rasa sampai kat gegendang telinga. Itulah review daripada kami. Kalau korang yang apa mungkin tak tahan pedas. Bukan tak tahan pedas, pedas dia boleh tahan. Yang korang rasa benda ni bazir, tak payah makan. RM6 untuk sebungkus. RM6 untuk sebungkus kongsi. Makan boleh sebungkus boleh, tapi kongsi sekadar rasa lah, nak makan selalu macam bukan orang ada-ada kan. So itulah dia video kali ni. Nanti kalau korang ada cadangan, komen kat bawah apa lagi Maggi yang boleh kita orang try. Kalau mahal, macam biasalah kita akan beli satu, kongsi rasa dan sama-sama buat review sama. Pedas tapi asyik dan mahal. Okay, jumpa lagi dalam video datang. Jangan lupa bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Damar.